Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Ih, awas ada batu mah. Ya Allah, jangan pinggir tanah Pengger banget. Ngopeti. Selamat siang Ibu, ada yang bisa dibantu? Mohon maaf Ibu, sebelumnya boleh digunakan maskernya? Iya ada ini ha, di tasku, heboh kali pun. Aku mau pesan satu kamar untuk honeymoon, kasih yang bagus ya. Orang kaya soalnya, aku orang kaya. Baik, boleh saya pinjam KTP-nya terlebih dahulu Ibu? Saya periksa terlebih dahulu ya. Boleh. Tapi kau ingat ya, jangan kau daftarkan pinjaman online. Nanti kau yang ngutang, aku yang bayar. Nah. Api tenan iki karpete. Ya Allah, lembute. Karpet Turki iki. Nak nang omahku wis tak gawe nonton TV. Wah, penak tenan, Rek. Wah, leye-leye pun penak iki kok. Sayange lanang kene iki dipenyak-penyak. Walah, wong-wong gemblong iki. Wah, apa iku? Wih, api tenan iki. Walah, mobil lawas sih. Ya ampun, ini pasti mahal tenan ini. Hidup ini pakai engkol ini, eneng-eneng wae. Gawe bajak sawah pun mantep ini ya. Ya ampun, ini buatan Belanda kayak ini. Tapi bisa ngacar ya. Mengko aku foto nang kini lah, bani kecil tenan ya. Apa iso jalan ini? Gemblong eneng-eneng wae nang kini ini. Ini KTP-nya Ibu, total harga kamarnya semuanya 4 juta ya Ibu? 4 jutanya? Aku pikir mahal kali. Ya. Saya terima uangnya ya. Untuk deposit kamar kita 1 juta ya Ibu? Hah? Apalagi tuh? Kau jangan ngada-ngada ya, menipu kau. Aku sering ke luar negeri, gak ada dimintain lagi. Orang dibayar kok, bayar apa kau bilang tadi ha? Deposit Ibu. Hah ya itu deposit, gak ada. Udah bayar kok, kau mau ngakalin orang tua kau ya, durhaka kau. Kayak gak ada mamak kau. Deposit ini hanya untuk jaminan saja Ibu. Jadi nanti kalau Ibu check out, tidak ada penggunaannya, akan kita kembalikan kembali kepada Ibu. Tapi waktu aku nginep di Jerman, gak ada diminta deposit. Ya, besok kau balikkan ini ya. Aku tahu kau anak kos, jangan kau gilakan. Susah nyari duit sekarang. Baik Ibu, saya terima 1 juta ya. Ayang, udah, lama kali. Bentar Yang, mau ditipuinnya aku tadi. Masa dimintanya lagi 1 juta, udah bayar 4 juta? Ah, ada-ada aja. Permisi Ibu, ini kunci kamarnya. Kamarnya di lantai 11, lift kita sebelah sana ya Ibu. Tahu aku di mana liftnya, kau pikir aku kampungan kali. Awas kau besok nggak ada ya, aku tandain muka kau. Iva, Iva namamu kan? Iya, 1 juta Ibu. Kau balikkan. Terima kasih Ibu. Jadi juga kita honeymoon Yang. Iya Yang, udah biasa aja lah. Nek limu, tak nyanyi-nyanyi kayo Yang. Dang. Ondang. Dang, minta sayur mula. Aku mau makan siang, Dang. Dang. Endang! Kebakaran, Dang! Kebakaran, Endang! Weh, Endang! Endang sama suaminya nggak ada! Pergi! Kemana? Nginep hotel! Mau honeymoon katanya! Loh, kau kok tahu? Ya tahulah! Orang perginya subuh-subuh! Semua barang dibawa! Terus dia teriak-teriak! Yeye honeymoon! Yeye honeymoon! Kami mau honeymoon! Yeye pergi honeymoon! Yeye honeymoon! Honeymoon nginep hotel! Yeye pergi-pergi! Gitu katanya! Honeymoon itu apa? Bulan madu! Bikin aneh loh! Walah, jauh-jauh kalau mau buat anak di ladang pun bisa. Ngapain mesti ke hotel?
Dang, gak ngajak-ngajak kok ya, Dang. Padahal aku belum pernah lo ke hotel. Ih, pengen kali lo aku. Yang, besar kali kamarnya, Yang. Wih, mantep tenan kamare. Gede yo. Iki main bola pun iso. Satu tahun pun aku betah kalau gak keluar-keluar . Walah, ada ruang TV-nya. Besar tenan yo. Wih, empuk tenan asapane. Ada ruang meeting juga . Ya ampun, mantep tenan. Yo, api rek. Kayak uang penting aku ini. Iya ampun Yang, romantis sekali. Ya ada bunganya. Yang, tengoklah Yang. Yang. Allahu Akbar. Seumur-umur baru kali ini aku nengok gini . Bagus sekali ya Yang. Ya ampun. Ayang, fotoinlah Dek di sini Yang. Yuk Yang. 1, 2, 3. Lagi Yang. Oh iya. 1, 2, 3. Tengok ke bawah Yang, cantik enggak? Ya cantik lah Yang. Ayang itu kayak 1 dan 3. Kenapa? Gak ada duanya. Ayang, bikin malu adek aja. Ayang, sayang gak suka. Gombal terus. Ayang. Udah bisa lah ini Yang, kita beraksi. Sabar lah Yang, awak buka dulu gelang awak ya. Siapa itu Yang? Permisi. Ya. Ini taruh di mana, Bu? Taruh aja situ, yang bagus-bagus naruhnya ya. Berapa hari nginap rencana, Bu? 1 malam aja aku nginap. Ngapain banyak-banyak? Bodoh nanti. 1 malam segini barangnya . Kayak mana 2 minggu? Jadi juga aku hari ini . Waduh, goblok tenan aku, iso jatuh . Penak . Ayang, sinilah Yang, ngapain duduk situ? Kayak ngantri obat aja. Sabarlah Yang, ada anak ini, tunggu kenapa? Baik, Bu. Sudah selesai barangnya. Ya udah cabutlah kau kalau udah selesai. Ngapain lagi kau di sini? Iya, Bu. Permisi, selamat siang. Siang. Nggak ada pekanya sedikit pun . Yang, sinilah. Ayo, tunggu apa lagi? Ih, sabarlah Yang, ke kamar mandi dulu awak biar bersih. Nggak sabar kali Yang inilah, tunggu ya. Cepet ya Yang, jangan lupa pakai lipstik. Udah hilang itu abang tengok lipstikmu, gara-gara di lip tadi. Ih, bagus sekali kamar mandinya, ya ampun. Ih, ada air panasnya . Ayang, kamar mandinya ada air panasnya Yang. Masa Yang? Iya Yang, canggih kali, tengoklah sini Yang. Ya ampun. Mana air panasnya Yang? Mau buat kopi aku dulu. Is Ayang inilah, kemana-mana ngopi aja kerjaannya. Yo namanya penak Yang, Yang. Yang, abis ini kita ke kolam renang ya Yang. Adik mau maskeran di sana. Oh, ada kolam renangnya. Wih, berenang kok gitu abang Yang. Enak itu. Udah, cepetlah Yang minum kopinya biar berenang kita.
Loh, kok mau berenang langsung, Yang? Nanti dulu lah. Mau ngapain rupanya, Yang? Let's go to the jungle. Ayo, Yang. Ayang, Ayang, mau kemana, Yang? Sri, ngapain kau bawa-bawa piring? Kalau mau minta-minta sedekah itu bawa mangkok, bukan bawa piring. Hei, siapa pula yang mau minta sedekah? Orang aku mau minta sayur kok. Inilah mau ke rumah Mabeti. Pas kali jumpa di sini, ada sayur Mabet. Aku belum masak lah, mau makan siang. Oh ala Sri, Sri, aku pun belum masak. Inilah aku mau ke kedai mau belanja. Kenapa nggak kau minta sayur sama sahabatmu itu yang sok suci dan pelakor, ha? Nggak ada dia di rumah Mabet, pergi. Makanya ini mau minta Mabeti. Oh. Loh, gak nanya Mabet, pergi kemana dia? Ih, ngapain pula aku tanya hidup dia? Mau masuk sumur dia, mau terjungkang, gak urus kutu Sri. Yakin Mabet, gak nanya pergi kemana, nanti mati penasaran. Ha! Kemana rupanya Sri? Ke hotel orang itu Mabet, buat anak. Ya udahlah Sri, aku mau ke kedai dulu. Cie, cemburu nih ye, cie. Mabet, buat anak orang itu Mabet, buat anak. Betty punya adik tiri. Buat anak, buat anak. Enak. Kalau kayak gini sering-sering pasti aku awet muda. Tapi terasa kali bok jengkol sama petenya ini. Ampun kali ngirupnya. Yang, udah. Sikit lagi, Yang. Masih seru ini. Yo, udah lama kali kita di sini loh, Yang. Hujan pun. Jadi kemana kita, Yang? Pulang. Pulang pula, Yang bilang. Makanlah kita, yo, Yang. Nanti habis makan kesini lagi ya, Yang. Sayang inilah. Kayak nggak bisa besok-besok aja kita kesini lagi. Kayak orang susah. Udah yuk lah, Yang. Lapar awak lo. Ya udah yuk lah, Yang. Ayang, ayo ke atas ganti baju kita, habis itu makan. Laper lo, ngisep kali perut adik, yuk. Ya wis, yuk, mangan. Keluarlah kau jin, keluar kau setan yang ada di dalam tubuh Betty, keluar. Jangan kau rasukin dia, nanti makin pau dia. Keluar! Apanya mama ini? Basah muka awak lo, nyiram-nyiram air. Mama kira awak kesurupan, iya? Ya iyalah, jadi kalau nggak lagi kesurupan kenapa kau? Awak diajain sama orang Marta, katanya Betty mau punya adik tiri. Tahu dari mana kau, ha? Ya tahu dari orang Marta lah. Kata orang itu bapak sama Bu Endang ke hotel bikin anak. Awak malu loh, Ma, diajain kayak gitu. Awak malu. Ya udahlah, nakku. Mau cemana lagi? Terimalah dengan kenyataan, ya. Berlapang dada aja lah kita. Mama tahu apa yang kau rasakan, nakku. Memang berat untuk nerima semua ini. Cuman ini semua udah terjadi, Bet. Ya udah ikhlaskan aja lah, ya. Pokoknya awak nggak mau punya adik tiri, Ma. Betty nggak rela. Betty nggak mau.
Bapak gak pernah mikirin perasaan kita. Betty jijik sama Bapak. Betty jijik. Gak boleh kayak gitu ngomongnya anakku. Istighfar. Kayak manapun itu masih Bapak Betty kan. Gak boleh ngomong kayak gitu sama orang tua ya. Betty dengeri anakku ya. Mama gak pernah kan ngajari Betty untuk benci sama Bapak. Walaupun Bapak ninggalin kita, Bapak gak pernah merhatiin kita. Tapi Mama gak pernah kan ngajarin tuh kayak gitu nakku. Ya, jangan ya. Sudah sekarang Betty mandi, ambil wudhu, sholat sana. Biar tenang hati Betty. Iya, Ma. Bentar aku ambil lagi ya, Yang. Walah, yang mana dulu ya yang mau makan? Semuanya enak ini. Enak irek. Punya aku ini. Aku dulu ini. Aku udah ngecupin sebelum kau kesini. Cabut. Punya aku ini apa pula? Enggak, ini punya aku juga. Awas, kau lepas. Suka aku lah. Nih Yang, taruh situ Yang. Waduh Yang, kok banyak kali ngambilnya. Mahal-mahal ini semua makanannya loh. Apa cukup duit kita? Ini semua gratis loh Yang, karena kita udah bayar. Udah makan aja, makan sepuasnya. Sampai muntah pun gak apa-apa. Katruk kali. Oh gitu ya Yang. Ya walaupun makanan ini gratis, tapi sebaiknya jangan ngambil banyak-banyak Yang. Karena nanti mubazir. Kasian orang-orang yang belum makan nanti dibuang-buang. Makan secukupnya aja, Yang. Udah enggak itu, pasti habis ini. Makan lah. Oh iya, Yang, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ih, kenyang kali lo Yang, udah kayak babi perut adik. Ngap kali rasanya. Tengok nih, ha. Iya, Yang. Pengen langsung tidur aja ini. Stella, Mama. Ngapain kok di sini, Dek? Kurang ajar kau ya, Stel. Buat malu Mama aja kau. Kayak gini rupanya kelakuan kau di luar. Nggak percaya, Mama. Nggak percaya. Mama. Bang, cemana? Mantep. Wah, betul tebakanku. Action. Selamat siang, Bapak. Ada yang bisa dibantu? Ibu. Ibu. Lama-lamaan. Kak Dina sama kali. Berat kan untuk menerima semua itu, Bojo? Action. Mama, hah? Action. Ayo. Action. Enggak, matinya di sini. Tahu aku di mana liftnya. Kau pikir aku kampungan kali. Awas kau. Kamu. Berarti.
Tahu aku liftnya di mana? Kau pikir aku kampungan kali? Awas kau nggak ada ya, kau balikkan satu berada. Awas kau besok nggak ada ya. Kuat, kurang kuat ya. Sayang ten, aku mau bilang sayang kali, sayang kali. Boleh, susahkan aja lah. Let's go, yang! Apa sih, Tengah? Gak laku muka nanti dia, ya. Ayo kok kayak gitu. Enggak, biasanya dia pakai tas ransel di depan itu. Tapi anak ini masih ada situ, ya kan? Ayang! Yang gak ada mama kau.